Berikut ini cara untuk mengubah tampilan HP Realme mirip iPhone. Nah, caranya ini cara gratis karena saya akan pakai Play Store. Kalau pakai di toko tema ini berbayar. Kalau di Play Store kalian buka, pilih di sini, ketik dengan kata kunci launcher iOS. Launcher iOS. Nah, di sini banyak sekali tema yang bisa kalian pilih, tapi saya lebih suka pakai yang ini. Launcher iOS 17 dari Luntin Developer. Cara mengaktifkan cukup mudah, kalian buka seperti ini, dia agak minim iklan, kemudian izinkan saja beberapa pengaturan, kemudian pilih Make Default Launcher. Nah, ini ada iklan sedikit. Kemudian kalau kalian sudah selesai nonton iklan, pilih skip di sini. Nah, pilih OK, kemudian matikan saja jaringan supaya tidak muncul iklan. Ubah dari peluncur sistem ke iOS. Kemudian di sini ada beberapa opsi lagi. Kalau kita ingin membuat layar kuncinya mirip iPhone, harus download terpisah yang tiga ini. Selain itu, kalian bisa juga menyembunyikan aplikasi dan lain-lain. Sekarang ini sudah mirip tampilan iPhone, jadi kalian kalau ingin mengaturnya, tekan lama, pilih edit home screen, bisa dipindahkan ke bawah. Kalau ingin lebih bagus lagi, tombol navigasi ini dibuang dengan cara buka pengaturan, pilih pengaturan tambahan, pilih navigasi, pilih ke gesture. Dan ini sudah hampir mirip dengan iPhone. Seperti ini. Jadi silakan dicoba.